بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gue Dika Kaputra. Nah ini seneng banget, luar biasa kali ini karena gue bakalan coba kue tradisional yang dikemas secara modern. Nah ini namanya bolu rampa. Nah ini ada dua varian rasa, ada beng-beng sama melted cheese. Dan yang bakalan gue coba ini adalah melted cheese. Nah ini gue bakal oles dulu. Udah sabar nih coba. Kenapa kali ini gue bilang luar biasa? Karena gue suka banget nama makanan tradisional, apalagi tuh kayak kue-kuenya. Kayaknya melting cheese-nya kurang, gua tambah lagi. Kita mencoba guys. Bolunya tuh lembut dan rempah-rempahnya tuh berasa banget. Nah ditambah lagi sound melting cheese ini, enak banget. Nah jadi kalau gue tuh makan ini kayak nginget masa kecil kita tuh ya, makan kue tradisional dulu, tapi ini udah beda lagi karena dikemas secara modern. Jadi gue saranin kalian wajib banget coba. Sekarang gue mau penjelasan ke varian yang kedua, rasa beng-beng. Gue minum dulu kali ya. Kan pilih yang ada beng-bengnya. Sama yang gue bilang, tetap rempahnya tuh masih kelihatan dan terasa banget di lidah. Tapi pas ketemu sama beng-bengnya nih, itu tetap nyatu dan gak enak. Recommended banget lah. Tapi kalau gue sih lebih favorit yang pertama, ini melted cheese. Nah jadi buat kalian yang pengen dapat infonya bisa langsung cek akun aja. Udah di sini ada Facebook sama Instagram, dan untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi nomor yang ada di sini. Nah sekian dari gue di Kakak Putra. Nah see you next time guys, gue bakal lanjut makanan gue. Bismillahirrahmanirrahim.